Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'du. Hadratu Syekhul Kiram Sayyidina Syekh Al-Habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh Habib Bakar bin Salim, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang mulia kepada beliau di sisi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengarang kitab Jurmiyah Al-Imam As-Sunhaji, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang mulia dan memberikan kepada beliau rahmat seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Para pencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan keistiqomahan dalam mencari ilmu dan diberikan ilmu yang manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada video kali ini kita sudah sampai pada bab la. La merupakan salah satu dari mansubatul asma atau isim-isim yang diirobi dengan i'rob nasab. Mari kita bahas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Babu la, ay hadza, adapun ini yaitu babu la, bab yang menerangkan tentang la. Yang alam, ketahuilah siapa engkau, anna la, bahwasanya la itu tansibu menasabkan apa la, anna kiroti, terhadap isim-isim nakiroh. Biwairi tanwinin, dengan tanpa tanwin. Ida basyarat, apabila bertemu langsung apa la an-nakirata, terhadap isim nakirah. Walam yatakarrar, dan tidak walam tatakarrar, dan tidak berulang apa la huruf la nya. Jadi di sini la itu memiliki amal menasabkan isim nakirah dengan tanpa tanwin. Jika apa? Jika la itu bertemu langsung dengan isim nakirah tersebut dan tidak berulang, dan tidak berulang huruf la-nya. La merupakan mansubatul asma juga. Dia beramal seperti inna, yaitu menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya, seperti itu. La ini disebut sebagai la linafil jinsi, berfungsi linafil jinsi, untuk meniadakan jenis. Nafil jinsi. Jadi la ini meniadakan jenis. Seperti apa sih jenis-jenis itu? Banyak ya jenis itu ya. Jenis itu dalam bahasa Arab banyak. Kayak annasu, manusia. Kemudian rojulun, laki-laki. Imra'atun, perempuan. Itu jenis. Jenis-jenis. Pohon, syajaratun. Itu juga jenis. Kemudian burung, atuyur, atau iya, atuyur, burung, itu juga jenis. Kemudian toriqun, itu juga jenis. Jadi jenis itu banyak. Lanjut. Jadi di sini la, dia bisa beramal seperti amalnya inna ketika dia memenuhi syarat-syarat ini. Syarat pertama adalah isimnya harus berupa isim nakirah. Ya, isimnya harus berupa isim nakirah, catat. Yang kedua, la harus bertemu langsung dengan isim nakirah tersebut. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah la-nya tidak boleh diulang. La-nya tidak boleh diulang. Ya. Kalau misalkan tidak terpenuhi syarat-syarat ini, maka la itu memiliki hukum-hukum yang lainnya yang akan kita bahas selanjutnya. Nahwu la, yaitu seperti contoh la rojula fiddari. La rojula fiddari, la rojula, tidak ada satupun laki-laki. Fiddari yaitu di dalam rumah. La ini huruf rojula, itu isimnya la. Jadi la ini memiliki amal menasabkan isimnya. Rojula menjadi isimnya la, dia dimansubkan, dinasabkan dengan tanpa tanwin. Ya, tanpa tanwin. Makanya di sini la rojula, tidak ada tanwinnya. Fidari yaitu di dalam rumah, ini sebagai khobarnya la. Fidari menjadi khobarnya la, seperti itu. La rojula fidari, tidak ada satupun laki-laki. Fidari itu di dalam rumah.
Jadi diartikannya tidak ada satupun laki-laki di dalam rumah. Jenis laki-laki, tidak ada satupun jenis laki-laki di dalam rumah. Gitu, seperti itu. Fa illam tubashirha. Nah, ini ketika tidak terpenuhi syarat ya. Syarat, salah satu syaratnya kan harus bertemu langsung, begitu. Harus bertemu langsung lahnya itu. Kalau misalkan tidak bertemu langsung, fa illam tubashir, apabila tidak bertemu langsung apa lah terhadap isim nakirah, wajib, maka wajib apa arrafu, merofakkan, maka wajib merofakkan isim nakirah tersebut. Wa wajib, dan wajib juga tikroru, apa tikroru la, mengulang-ulang la, mengulangi la-nya itu wajib. Seperti apa contohnya? Nahwu la fiddari rojulun wa lam ro'atun. Nah, contohnya la fiddari, la ini huruf linafil jinsi, fiddari yaitu di dalam rumah, rojulun seorang laki-laki, tidak ada laki-laki di dalam rumah. Rajulun ini isimnya la, tapi dia dibacanya bukan, di irobinya bukan dengan nasab, tapi dengan menggunakan rofa. Tanda rofanya apa? Dhammah. Kenapa pakai dhammah? Karena rajulun isim mufrad, seperti itu. Walam ra'atun. Nah, jadi wajib rofa, ini dia rofa ya. Ini rofa juga. Wajaba tikrarullah. Harus diulang lahnya. Ketika ada ataf kan, itu harus diulang gitu. Jadi ketika diatofkan harus diulang, nggak boleh mengucapkan la fiddari rojulun wam ro'atun, tapi harus walam ro'atun. Kenapa harus diulang? Karena ini merupakan la nafil jinsi, seperti itu. Tanda bahwasanya ini la nafil jinsi. Tidak ada satupun laki-laki dan perempuan di dalam rumah, seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga tadi itu kan tidak boleh diulang, ini tidak boleh diulang. Terus kalau enggak diulang gimana? Nah, seperti. Terus kalau diulang bagaimana? Begitu. Fa in takarrarat, apabila la-nya diulang, jaza, maka boleh. Apa i'maluha, mengamalkan la, wa ilgauha, dan menyia-nyiakan la. Jadi boleh mengi'mal atau mengamalkan la, dan juga boleh mengilgha la atau menyia-nyiakan la. Jadi la-nya tidak diamalkan. Seperti itu. Fa in syi'ta, maka jika engkau berkehendak, qulta, maka berkata siapa engkau, la rajulun, tidak ada laki-laki pun, fid dari, di dalam rumah, walam ra'atun, dan perempuan, satu perempuan pun. Wa in syi'ta, dan apabila engkau berkehendak, qulta, maka mengatakan siapa engkau, la rajula, tidak ada satu laki-laki pun, fidari, yaitu di dalam rumah, walam ro'atun, dan perempuan. Di sini kamu bisa, Anda bisa melihat bahwasanya yang contoh pertama, la ini dia dimulgohkan, disia-siakan. Jadi dia tidak beramal, tidak beramal menasabkan isimnya. Ya, tidak beramal menasabkan isimnya. Maka di sini rojulun tetap menjadi mubtada. Ya. La rojulun, tidak ada laki-laki itu fidari di dalam rumah, walam ra'atun, dan tidak ada perempuan. Kemudian contoh yang kedua ya, la rajula fiddari walam ra'atun, ini diamalkan la-nya karena rajula ini menjadi nasab, tanda nasabnya itu fathah karena dia merupakan isim mufrad. Ya, ini kalau ketentuannya diulang. Jadi kalau la-nya diulang di sini, la-nya kalau diulang itu lainnya fil jinsinya tidak bisa diamalkan dan juga bisa tidak diamalkan. Seperti itu. Ini contoh yang diamalkan, la rajulun fiddari walam ra'atun. Sedangkan contoh, mohon maaf, la rajulun fiddari walam ra'atun, ini contoh yang la-nya tidak diamalkan. Sedangkan la rajula fiddari walam ra'atun, ini contoh untuk la yang diamalkan. Seperti itu. Jadi yang contoh kedua, la ini huruf la nafil jinsi, dia menasabkan rojula sebagai isimnya, sedangkan fidari ini menjadi khobarnya la, seperti itu. Jadi la di sini tadi poin-poinnya, dia itu nafil jinsi untuk meniadakan jenis. Ya, tidak ada laki-laki pun di dalam rumah, tidak ada manusia pun, dan seperti itu sebagainya. Kemudian syarat-syarat la beramal menasobkan, ya, syarat la inafil jinsi ini menasobkan, yaitu
dia harus isimnya yang dinasabkan harus berupa isim nakirah, kemudian harus bertemu langsung dengan isim nakirah tersebut dan tidak diulang-ulang lahnya. Itu ada tiga syaratnya. Mudah-mudahan dipahami. Kalau misalkan ada yang belum paham, silakan ditanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.